Hidup Raya. Pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi, iring-iringan Bupati, Wakil Bupati Sanggau, beserta tamu dan rombongan diantaranya Forkombimda Kabupaten Sanggau, Kapolres Sanggau, Kepala Kejari Sanggau, Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, anggota DPR RI Dapil 2 Kalbar, anggota DPRD Provinsi Kalbar, Dapil Sanggau, Sekadau, Ketua DPRD Sanggau, beserta anggota Bupati Ketapang yang diwakili oleh Sekda Ketapang, Patih Jagapati Laman, 9 Domong 10 Kerajaan Hulu Ai Ketapang, Bupati Sekadau, Bupati Landak yang diwakili oleh Asisten 1 Landak, Pangeran Ratu Surya Negara, Sanggau, dan tamu undangan lainnya. Memasuki area Petang Raya Dori Empulor disambut langsung oleh pasukan merah yang berbaris rapi di tepi kanan kiri sepanjang jalan menuju area prosesi pembukaan Gawai Dayak Sanggau tahun 2022. Tema gawai kali ini adalah kita bangkitkan peradaban Dayak menuju masyarakat adat Dayak Sanggau tetap berdaulat dan bermartabat.
kepada kami Pak Rani dan Pak selamat sekali setelah mengirikan minta ini Pak Api minta sudah satu sepenyak kepada sudah pandai lagi gunung pandingan belum mudah selamat untuk pas pandingan kebijakan caranya kita belum paling tidak seperti kita kamu serius kedua kawan-kawan karena mereka belum cocok perhatian perjalanan Hari ini baru kita bisa bersama lagi di Kempulor ini. Tidak terasa sudah 2 tahun. Tuhan leluhur baik dengan kita. Amin. Saya akan segera memancung bulu muda ini supaya apa yang kita rencanakan dalam rangka kita secara setiap tahunnya bersyukur atas segala rezeki, anugerah, panen yang kita punya. Semoga Tuhan selalu memberkati kita dan gawai daya tahun 2022 kita mulai. Kami minta
tahun depan makin berlimpah hasil panen padi. Masyarakat petani sekecamatan, sekabupaten Sanggau. Terima kasih. Selanjutnya dari kecamatan Nyadi, kecamatan Kebaya. Silakan menyerahkan ini kepada tadi. Selanjutnya dari kecamatan Jangka. Selanjutnya dari kecamatan Sukaya akan menyerahkan minum bodi. Semangat tadi. Dari Nyadi Kecamatan Loyang akan diserahkan minum bodinya di rumah Menjero. Setelah itu nanti masing-masing kecamatan boleh membawa sebagian padinya ke kecamatan masing-masing sebagai cukup untuk bibit padi masing-masing kecamatan. Buka Pak. Tutupnya dibuka. Selanjutnya minum bodi dari kecamatan Bedul. Diterima langsung oleh Bapak Haji Adi. Semangat tadi. Selanjutnya dari Adi kecamatan Petikimo. Berikutnya dari Adi kecamatan Tayang. Selanjutnya dari kecamatan minum bodi berikutnya dari kecamatan Parini. Setelah minum Parini dari kecamatan Liao akan menyerahkan minum bodinya. Selanjutnya dari Nyadi kecamatan Tayang Hilir. Tisu, ambil tisu. Selanjutnya dari Nyadi kecamatan Bumi. Berikutnya dari kecamatan Gapas.